Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara penyajian bakso mangkok. Nah, ini awalnya kita siapkan bakso mangkok yang beku ya, ini dari freezer. Kita langsung masukin saja ke tempat perebusan ya, panci buleng ini, panci rebus bakso. Ini teman-teman, langsung kita tinggal tunggu saja. Nah, ini air rebusannya saya kasih balung ya teman-teman ya. Mantap. Ini fungsinya untuk menggurihkan air rebusan ya. Jadi biar gurih, biar terasa wangi sapinya, tambah sedap juga. Nah, tunggu 30 detik sampai dengan 1 menit. Nah, setelah itu langsung kita buka. Kita masukkan ke piring ataupun ke mangkuk ya teman-teman ya. Untuk nanti dikasih topping atasnya sesuai dengan pesanan dari konsumen. Ya, kalau misalkan konsumen pesannya polos, ya kita siapkan polos. Kalau misalkan konsumen mintanya dikasih sayuran kumplit, ya kita kasih sayuran. Jadi tergantung dari permintaan konsumen ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kita masukin nanti toppingnya, sayurannya. Seperti ini langsung saja, ini nggak bakal bocor ya teman-teman ya. Bakso mangkok ini sudah aman, tidak bocor. Masukin ke mangkok bakso sayurannya. Nah, ini lanjut kita kasih bumbu-bumbu ya. Ini saya pakai sasa, garam, sama atombulan ya, supaya lebih gurih ya. Oke teman-teman, setelah kita kasih bumbu, langsung kita masukin bakso bulatnya. Ini bakso isi daging sama bakso kecil-kecil, dikasih tetelan juga supaya lebih menggoda selera dari konsumen ya. Ini teman-teman, seperti ini gak bakalan bocor. Jadi dikasih air seperti ini. Ini luar biasa teman-teman ya, sempat viral, pernah diangka itu sampai antri, luar biasa ya. Ini mungkin bisa jadi sharing juga, bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman, buat jualan di tempatnya masing-masing. Seperti ini teman-teman, siap disajikan ke konsumen. Ya, tinggal dikasihkan saja.